apa yang membuat setan itu sedih? Yang membuat setan sedih itu ketika ada seseorang keluar dari rumah baca doa. Dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, man qala ya'ni idza kharaja min baitihi, siapa orang yang keluar dari rumahnya kemudian membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan bahwasanya Allahumma shalli 'ala Muhammad, ada seruan orang ini diseru di apa namanya mendapat kabar gembira. Apa? Hudita, kau telah dikasih petunjuk. Wukita, kau telah dijaga oleh Allah. Wakufita, kau akan diberikan kecukupan oleh Allah. Artinya keluar kamu dalam petunjuk Allah, keluar kamu dalam penjagaan Allah, keluar kamu, maka ketika kamu keluar, apa yang kamu inginkan Allah akan cukupi. Sehingga siapa orang yang keluar dari rumah membaca ini, maka setan gak mau deket. Ada setan yang mau ganggu, diingatkan dengan setan yang lain mengatakan, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Gak usah ganggu orang itu, orang itu sudah dapat petunjuk dari Allah. Gak usah ganggu orang itu sudah dijaga. Kamu capek ganggu, kamu gak mungkin bisa. Gak usah ganggu orang itu telah dijamin rezekinya ketika keluar.